saya Andi Sturjaman G. Nama saya lengkapnya Ahma Julius Usman. Nama lengkap Masitah Yusah. Nama saya Oyok Muhati. Nama saya Kusnadi. Nama saya Rita Kembaga Nurica Wungu. G-nya nama orang tua Ganda Miharja. Saya mulai bekerja di Semakbu ini tahun 1990. Tepatnya secara resmi berdasarkan desa bulan Desember tahun 1990. Masuk di sini itu tahun Januari 1986, bulan Januari sebagai tenaga honorer. Mulai bekerja itu tahun 1986. Tahun 1995. Terus tahun 1987 diangkat sebagai PNS. Bekerja di Semakbu bulan Juli tahun 2003. Pensiun 1 Maret 2023. Pensiun itu mulai berlaku per Februari 2023. Per Desember 2022. Pensiunnya tahun ini, Juni terakhir 2023. Per 1 Oktober 2022. Sekarang pensiun 2023. Hal-hal yang berkesan banyak sebetulnya. Kayak kita bekerja, kadang-kadang tidak ingat waktu gitu. Bisa bekerja sampai malam, kadang-kadang bekerja sampai subuh. Bagi saya itu sangat berkesan karena di Semakbu inilah saya mulai bekerja dari nol misalnya ya, sampai bisa mengembangkan karir. Saya pernah ditugaskan untuk menjadi pimpinan di sekolah Manahalis Kimia Makassar. Terus terang saja itu pemimpin juga enggak lah untuk sampai ke sana ya. Kita melihat ya pada awal-awal saya di Semakbu itu kekompakan antara karyawan baik yang tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan itu sangat kompak, merasa seperti keluarga. Apalagi saya pindahan ya dari Aceh, makanya saya betah di Bogor, di Semakbu. Yang paling berkesan buat saya itu saya Rita Eti, boleh dikata dipanggilnya Trio Wekwek. Pertama kali kerja di sini itu di bagian tata usaha sebagai sekretaris kepala sekolah. Waktu itu kepala sekolahnya masih Bapak Ardi Sumarna selama 4 tahun. Kemudian ditarik di bagian perpustakaan. Pengalamannya ya seneng-seneng aja sih di perpustakaan itu. Ternyata sebagai pustakawan di bawah Departemen Perindustrian itu diberi kesempatan untuk bekerja di luar dari Semakbu. Pernah ke Bali, ke Batam, ke Samarinda. Kenalkan, saya nama Oi Oi. Itu berkesan sekali gitu di ininya. Nama Oi Oi yang selalu bilang, naon capek A. Banyak teman, bisa bergaul sama anak-anak, dinambah saudara. Dan kekeluargaannya yang teramat sangat tidak akan terlupakan sampai akhir hidup saya gitu. Karena waktu itu tuh satu angkat sebenarnya ada Bu Wiwi ya. Sampai Bu Wiwi bilang, "Oi, Ibu juga angkatan Oyok lo," gitu. "Ibu mah beda Bu levelnya karena Ibu kepala sekolah." Saya bilang gini mah level bulu kutubuk. Jadi pasti kalau kemana-mana selalu bertiga makan bakso atau main ke sana gitu. Selalu, "Oh, tuh Trio Wekwek." Yang paling dekat di sini yang sejawat aja, Pak Ade itu, Pak Enman Paturohman. Awalnya di lab instrumen, kemudian berpindah ke lab, banyak sih lab volumetri, PKT paling lama. Dan di ekstrakurikuler ya kebetulan saya di pencinta alam dulu, dan yang paling berkesan yang pernah terjadi, saya kehilangan anak di Gunung Gede, hilang dari mulai jam 5 sore, 5 orang anak itu satu grup hilang, dan bayangan saya sudah pasti dipecat ini, karena berdasarkan pengetahuan orang-orang sana yang seumpamai dengan rangernya di sana sudah, "Wah Pak, kalau ulang di sini jangan berharap bahwa anak itu akan ketemu, apalagi kalau sampai ke blank spot yang ada di gunung itu, jangan diharap anak ketemu." Nah itu pikiran saya udah, ini karir saya berakhir di sini sebagai guru. Tapi alhamdulillah jam 10 malam itu 2 orang anak kembali ke camp. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Yang lucu itu banyak sebetulnya. Sebetulnya sih biang kerok kelucuan itu dari Pak Endang, keisengannya. Dan yang bikin ulahnya itu Pak Endang. Pernah suatu saat saya itu
camping dalam keadaan baru hujan. Saya tidur di tenda, tendanya memang itu besar ya, tenda besar di pinggir sebelah sini almarhum Pak Ino. Terus kita tuh di tengah tuh ada Bu Oyok, ada saya. Itu si patok tenda dicabutin sama Pak Endang, akhirnya kan rubuh. Nah udah rubuh gitu, kita sampai keluar tuh nggak ada pintu kan, kita nggak tahu pintunya di mana. Hayu gitu sama Pak Ino sama itu. Jadi kita saling beradu, saling nyari lubang untuk keluar itu, mana basah lagi. Isengnya keterlaluan itu, Pak Yusukuju dapat tugas keluar kota. Dia kan pakai motor, diparkir di lapangan upacara. Iseng motor kita angkat, dinaikkan ke tangga ini. Tangga yang naik sini. Itu yang merupakan pengalaman pahitnya ya, yang menyenangkan. Waktu ada acara rekreasi, jalan-jalan kan, itu menyenangkan. Pengalaman pahit, sedih, tapi bahagia akhirnya anak saya alhamdulillah sukses. Kedua-duanya anak saya alumni Semakbo. Sampai Pak Sofyan Sauri itu ngeledek saya, kok bisa ya seorang Oyok bisa mengkuliahkan Erin ke saya. Enggak percaya, hanya Allah yang tahu. Yang menjadikan waktu saya di sini tugas malam, waktu hari raya saya enggak bisa pulang. Yang mengesankan sebenarnya bukan menyedihkan ya, karena kan logat dari bahasa saya itu dari Aceh itu kan logatnya beda ya dengan di sini. Kalau saya kan suara agak keras, tapi hati mungkin baik ya. Bu Ita jangan marah-marahin anak. Ibu saya segitu bukan marah tuh Bu, katanya. Biasanya kan yang jadi, ya taruhlah ketua gengnya itu Pak Sofyan kan. Main kemana gitu. Mungkin banyak ketawa tuh. Pada saat pertandingan bola karyawan lawan anak kelas 1, siswa kelas 1. Kebayang badan Pak Rudi, Pak Jejen yang segitu besar-besarnya melawan anak kelas 1 yang masih baru. Akhirnya pas mau nendang bola, si anak kelas 1 tuh digini-gini sama Pak Rudi. Hayu, gitu. Akhirnya kan siswanya tuh takut gitu, mau ngelawan sama tidak gitu. Kalau sekarang Makbo sudah enak, udah pada bersih. Nggak seperti dulu. Dulu kan lantainya masih tehel, bukannya keramik. Untuk yang muda-muda yang sekarang masih awal mengabdi, ya teruslah berkarya. Manfaatkan sarana itu untuk lebih meningkatkan kreativitas Anda-Anda. Apalagi yang muda-muda lah. Kita coba berkarya dengan ikhlas, berkarya dengan sungguh-sungguh. Ya. Tidak seperti kata di bawah tempurung, jadi melihat keluar juga. Yang kedua, jangan lupa kita selalu berkoordinasi. Agar lebih ditingkatkan lagi untuk kebersamaannya, kekeluargaannya. Dan harus diingat bahwa proses di kita itu adalah proses untuk mengolah benda hidup. Tetap semangat, bahu-membahu. Semoga kedepannya Semakbo lebih maju lagi. Sukses untuk Semakbo, mudah-mudahan lebih sukses lagi, lebih maju lagi. Mudah-mudahan lebih kompak. Dan saya yakin makin sana makin sukses Semakbo ini. Semakin maju, semakin sukses. Yes, Semakbo. Peace. Nama saya Nyai Apipah. Jadi istri dari Bapak Nendarmansyah ya. Iya. Ibu, apakah Ibu masih ingat tidak kira-kira Abah ini dari kapan bekerja di Semakbo? Dulu itu waktu tahun 2000, nah, awalnya tuh jadi supir sama Pak Tamin, itu supir kepala sekolah. Terus itu penggantian sama Bu Wiwi dipromosikan lah. Alhamdulillah ditempatkan di kesiswaan dan Pandang membimbingnya. Bimbing sama Pandang. Ya itu bimbingannya itu dari Bu Wiwi, dari Pandang, membimbing sekali. Sangat-sangat dibimbing. Selalu ditanya apa keperluannya, apalagi Pandang tuh. Sangat-sangat mengerti. Selalu aware sama keluarga. Dan semuanya tuh kompak.